Pertandingan Timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan dalam lanjutan PSSI Anniversary Cup 2018 lalu yang berlangsung di Stadion Pakansari Bogor berakhir dengan skor 0-0 untuk kedua kubu. Kedua tim saling menekan, namun ataupun gol tercipta di laga tersebut. Jalannya pertandingan sendiri berlangsung cukup keras. Beberapa kali, insiden memanas sempat terjadi saat laga berjalan. Salah satunya adalah saat pemain Uzbekistan yang dengan sengaja kakinya mengenai kepala dari kiper Timnas Indonesia. Saat itu, bola yang sudah berhasil diamankan oleh Awan Seto tetap dikejar oleh pemain Uzbekistan. Dan dengan gerakan tambahan, pemain tersebut mengenai kakinya ke kepala Awan Seto. Oleh hal tersebut, banyak dari pemain timnas yang menghampiri pemain Uzbekistan tersebut. Namun, ada satu pemain Uzbekistan lain yang tiba-tiba seperti ingin mengajak duel para pemain timnas. Saat itu, Hansa Munyama yang menjadi kapten pun berusaha menenangkan situasi tersebut. Para pemain pun akhirnya bubar dengan sendirinya. Namun, tak berhenti sampai di situ saja. Pemain Uzbekistan yang tadi menantang para pemain timnas pun ditentang balik oleh pemain timnas lainnya, yakni Hargianto. Hargianto terlihat mengajak pemain Uzbekistan tersebut untuk berduel. Namun pemain tersebut hanya bisa diam dan berjalan kembali ke posisinya. Ini bisa dua kali Awan Seto terkena wajahnya dengan penyerang-penyerang tim lawan. Ya, dan kita berharap memang tadi dia masuk. Nah, gimana? Menarik kan? Makanya terus pantengin Timnas TV supaya kalian tak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.